Coba saya tancapkan dulu. Ini tidak hidup sama sekali atau mati total. Ini radio ini FM, MW, SW. Apakah bisa diperbaiki? Untuk teman-teman pemula, saya mau berbagi ilmu. Ini modelnya ini pakai batu juga bisa. Ini pakai AC ini, pasti ada trafonya ini di dalam. Oke, lanjut kita buka, ini mati total ya. Oke, kita lanjut buka. Ini ada bautnya juga di dalam. Kita buka dulu. Ini sangat susah sekali karena jarang dibuka ini. Kita menggunakan obeng aja. Oke. Dan ini setelah saya buka, mesinnya seperti ini. Ini pakai trapo, kurang lebih ini setengah amper atau berapa ini. Nggak paham amper-ampernya, soalnya ini tersembunyi. Ini kita melakukan pengecekan, kita ukur-ukur tegangannya ada apa tidak. Lanjut, teman-teman. Pemula wajib tahu, walaupun ini radio jarang, sudah radio langka, tapi ini kalau punya orang tua kasihan. Oke, kita ukur lagi. Ini saya mau colokkan. Oke, cek ya, simak videonya. Ini ada tegangannya, ini otomatis trafo ini masih bagus. Otomatis trafo itu masih bagus, guys. 5 volt ini. Ini switchnya nggak ada tegangannya. Kita ukur lagi yang menuju supply. Ini kalau nggak ada tegangannya ya pantas nggak hidup. Ini enggak ada tegangan sama sekali, ini yang masuk ke sini. Ini bisa jadi ini switchnya yang rusak. Bisa jadi juga ada ini saklar yang tidak connect. Sekarang kita ukur-ukur lagi dari pin ini, kan ada tegangannya 5,3 volt. Ini yang sampai sini kita ukur. Ini tidak ada ya, ini yang pin potensio, ini yang pin terakhir, ini harusnya ada tegangannya. Ini walaupun dihidupkan, ini dimatikan, ini tidak berfungsi. Ini artinya ini saklar dan potensio yang menjadi satu, saklar dan potensio ini on off, ini sudah rusak. Ini jalan satu-satunya kita lakukan triknya untuk coba menjumper apa yang suaranya hidup atau tidak. Gini caranya, tonton terus videonya ya. Ini 5 volt, ini kita jumper, jumper yang pin ini ya, biar kelihatan ini kabelnya. Coba kita nyalakan, ini posisi dihidupkan, suaranya hidup apa tidak. Ya, ini sudah hidup. Ya, ini ya,
Ini artinya ini switch ini yang rusak. Kita tinggal menjambernya begini. Hanyanya tujuh juta dari bencana. Masyarakat ini dikeluarkan. Ratus juta selalu hidup kan. Itulah cara mengatasinya guys. Pemula ini harus tahu triknya agar cepat ketemu. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.